Ini adalah fan game non-profit, tidak resmi para talenta Hololive Production. Game-game bisa gambar yang bergerak cepat dan cahaya terang yang berkedip, harap berhati-hati. Pada tahun 2000XX, pengambilan yang tak terduga dimulai, sebuah grup idol baru muncul di internet dikenal sebagai idol virtual. Orang-orang awalnya ragu, namun seiring waktu para idol itu mendatangkan banyak fan. Banyak yang tumbuh dan mencintai VTuber ini ya. Ini lore-nya Hololive. Dalam suatu hari datang kuasa jahat yang mempergunakan para fan dan cinta mereka. Kuasa jahat yang mencuci otak para fan menjadikan mereka bejat dan terbutakan oleh cinta mereka. Para VTuber tahu mereka harus membantu mengembalikan akal sehat fan mereka dan dimulailah tugas mereka untuk menyelamatkan para fans. Coba cek dulu ya. Oke, so entah apa tadi terrecord untuk bagian awalnya atau tidak, tapi semuanya aja dapat ya. Oke lah, kalau begitu. Hey guys, this is Bray, and welcome to a game Holocure, Save the Pants. Dan seperti yang di awal tadi di intro bahwa game ini bukanlah official ya, non-official and non-profit fan-made game. Fan-made artinya apa? Fan-made artinya buatan para fans ya. Jadi ini game dibuat oleh para fans yang mencintai dan menyukai namanya VTuber, makanya dibuatkan game ini. Dan di sini kita bisa lihat karakter awal ada banyak sekali VTuber ya. Saya tahu apakah ini mengikutnya dari Hololive atau cuma ya kayaknya Hololive karena ada judulnya Holocure, berarti Hololive semua. Dan misi kita adalah menyelamatkan para fans VTuber seperti kalian mungkin. Dan di sini kita punya 5 starter karakter yang kemungkinan saya tidak kenal semua, tapi ini Kali OP kan? Ini Kali, ini Kirara, ini siapa ya? Dan ini yang tentakel, kemudian ada Gumba dengan Ame, Waksong ya, seperti itu. Dan juga saat pertama kali masuk main game ini, nanti akan dibuat untuk diminta untuk dibuatkan profile, kan harus buat profile, atur bahasa. Di sini rupanya game ini tersedia untuk bahasa Indonesia ya. Jadi saya atur ke bahasa Indonesia. Ini saya sudah setting-setting, saya sudah atur volume musik, semoga tidak terlalu besar ya. Kalau misalnya terlalu besar nanti kita akan edit saat di Premiere Pro, dan misalnya suara aku ada berbeda seperti biasa. Okay, here we go. Kita akan langsung main ya. Sepertinya ini belum terbuka semua karakternya, dan versi gamenya adalah versi 0.6.1695147089 yang artinya belum full release ya, belum versi 1 titik, masih 0. Oke lah, kita langsung play seperti apa gamenya. Game ini seperti kayak survival gitu ya, kayak bertahan dari waves, gelombang serangan musuh, seberapa lama kalian bisa bertahan. Saya akan review semua nantinya, semua karakter kalau yang bisa ya. Dan ini adalah, dan gamenya free. Misalkan kalian tertarik mau coba, silahkan kalian bisa cek linknya description atau cek langsung di Steam Store ya, gamenya free. Dan kita akan coba pakai Amelia Watson, menembak 3 proyektil ke depan, HP, attack, speed, dan crit, ada crit juga. Oke, stage mode, endless mode. Kalahkan bos terakhir untuk menyelesaikan stage, bertahan selama mungkin, dan raihlah posisi posisi teratas di papan peringkat. Kita akan main yang stage mode saja, biar ada tujuannya gitu. Oh, bisa diatur-atur juga ya. Choose stage. Oke, ada 3 stage-nya. Kastil Halloween, Hololo Office, dengan dataran berumput. Oke, kita akan main di dataran berumput saja kalau begitu. Let's go. Oke, bergeraknya pakai WASD. Dan klik kiri untuk mengarahkan ya. Oh, mouse untuk mengarahkan. Pakai WASD untuk menggerakkan ya. Nah, setidaknya kita... Entah saya tahu apakah game ini punya story ya. Kayaknya kemungkinan game-game begini nggak punya story sih. Cuma endless survival gini aja. Oke, kita bisa upgrading juga ya. Kita akan pilih seperti apa. Tembakan pistol level 2, penguasaan FPS, tanduk perawat, dan sake untuk crit rate. Kita pakai mode serangan ya. Kita fokus ke satu skill. Itu yang saya pelajari dari game-game seperti ini. Dia tembakan ya. Apa sudah ada tengkurak di belakang sana? Ini tengkurak fancy, oke. Dapat penguasaan semua senjata memberi damage 20% lebih banyak. Tapi saya kan belum punya skill. Dapatkan anjing pendamping yang menyerang target acak, memberi 100% damage besar per serangan. Nice ini. Kita punya anjing untuk... Oh, dia nge-damage area kah? Oh ya kan, dia nge-damage area. Aduh. Oke, sedangnya gamenya smooth. Ini gamenya bukan resolusi 1920 ya, cuma 1280. Entah kenapa dia resolusinya tidak full ya. Lah. Anjingku malah berkeliaran dia.
Setiap 10 detik makanan akan jatuh di sekitar, juga menambahkan peluang drop, menambahkan ekor. Kita akan fokus the mech ya. Kita akan fokus the mech. Oh, ada kristal emas. Biasa begini kalau sudah terlalu full layar, saya sudah tidak lihat lagi di mana untuk serangan musuh ya. Ini masalah satu stage berapa ya? Berapa menit untuk setiap stage-nya? Ini bisa mantulkan serangan. Boleh juga ya. Ah, katanya terpantul tadi. Atau saya salah baca ya? Cepat, lihat sini. Oke, saya kayaknya salah ambil pergerakan ya. Pasti saya ambil sesuatu yang sifatnya untuk bisa mempertahankan atau melindungi diri, yang sifatnya area gitu. Oke, ini boleh, pistol level 5 ya. Semakin cepat serangannya, nice. Semakin cepat dia reload. Tapi sih gerakanku lambat juga ya. Sama yang seperti ini sebelumnya saat mini games-nya di Nike, kayak begini juga dia. Dapatkan skill menyerap sampai 15 damage. Coba kita ambilin skill. Penguasaan 15% ya. Sejujurnya musiknya enjoy lah. Oh, ada mini boss di sini. Ada kayak mini boss gitu. Oke. Okay. Kita butuh sesuatu untuk menghalau musuh ya. Yang bahkan kayak laser gitu. Ini apa nih? Ini fitur gacha gak? Ini kayak box gacha gitu. Dapat tembakan. Aduh, nyangkut. Oke, saya sekarang butuh healing ya. Oh, ini ada healing. Mari bilang healing. Kecepatan gerakan, let's go. Kita butuh speed ya, all speed. Oke, ada peringatan gitu. Oke, ini kayak tanganku yang kram nanti ya. Untuk selalu bergerak di kiri kanan. Menambahkan tambahan Asakoko. Kayaknya boleh nih. Sekarang sudah ada dua gak? Dua sekarang yang muncul. Rupanya berpengaruh. Oke, sudah ada semacam musuh baru ini. Sama sih bisa pakai 4 senjata lagi dengan ada 6 shield ya. Itu kayak di sebelah kiri sini, kamu bisa lihat ada 4 untuk pedang dan semacam armor 6 gitu. Ini jelek sih efeknya karena jika terkena target berkurang. Oke lah, kita critical lah. Mati. Saya terobos ya. Itu ada burger. Ada burger. Oke. Oke, saya harus fokus ini. Saya kan tidak lihat posisi karakter di mana. Oke, damage-nya kayaknya tidak sakit-sakit amat ya. Apakah saya kesalahan mengambil skill gitu? Buku BL. Boys Love. Oke. Atau Boy Lover. Oke, ada mini boss lagi ya. Kita tahan di dekat-dekat sini dia. Lah, mana bukunya hilang? Kita harus cepat-cepat untuk mengalahkan boss. Aduh, kena lagi. Mati saya nih. Kenapa ini? Dapat. Ini tadi box ya. Setiap healing dilipat gandakan. Seandainya ada healing. Ini boleh nih. Nice. Kita dapat sesuatu yang memperkuat diri. Ini ada muncul sebelah sini ya. Langsung dapat 3 bonus itu. BL Shield dengan ini yang baru ya. Ambil semua. Oke, nice. Ini mau healing. Kayaknya boleh. Ini menambahkan untuk defense ya.
Oke lah, kita butuhkan banyak untuk shield. Kita butuh proteksi. Kenapa ada... Apa itu? Mati saya. Masih selamat. Boleh nih. Kita sekali hit lagi nih, mati. Sekali hit lagi. Langsung ke knock. Sama sih, 5 menit. Baru 5 menit. Masih level 15. And I'm game over. Kita kembali ke menu utama dulu. Kita bisa masuk ke pencapaian. Oh, ini kayak macam achievement in game ya. Ada umum, khusus karakter, umum, khusus karakter ya. Selesaikan satu babak game stage mode dengan Amelia Watson, dapat 500 play up it lah. Kita bisa cek di toko ya. Bisa beli armory juga. Oh, ini untuk memperkuat ya. Kita bisa upgrade untuk skill juga ya. Terus ini apa? Gak bisa diklik ini? Bisa gacha karakter. Council Hob, Gema, Gen apa ini? Gen Zero, Gen One, Gen Two, Area 15, Holoro. Oke, banyak karakter ya. Nah, ada si... siapa ini ya? Dapat Meet, Council Project Hob, Gay. Oke, sudah, ini sudah berulang. Kita bisa beli upgrade juga. Oh, ini menambahkan untuk keseluruhan karakter kan? Oh, boleh-boleh nih. Apa ini? Item super tidak akan drop. Tantangan diatur ke saat... Saya kan upgrade skill. Untuk lari ya. Kayaknya lari yang paling dibutuhkan dengan... Mana defense? Adakah defense? Oh, defense 500. Udahlah, kita drop makanan boleh. Baiklah, kita sudah upgrade-upgrade dikit. Kita langsung main lagi kembali. Kita tamatkan si Waksong ya. Si Waksong. Semoga bisa ya. Oh, bisa dipause rupanya. Oke, per 14 menit. Let's go. Target gue udah sejam. Oh, bisa ada dua ya. Bisa ada mode gerakan pakai WASD. Terus ada mode pakai mouse gini untuk bisa diarahkan ya. Masa pakai mode ini? Saya harus gerakan satu-satu gitu ya. Kita all in ke projectil ya. Jelek kalau pakai yang seperti ini. Kayak susah untuk dikontrol serangannya. Oke, sesuatu bantal guling dapatkan shield. Setelah kita butuh apapun yang bisa membantu untuk menyerangnya. Karena saya fokus ke arah tembakan, kadang saya tidak lihat posisi karakterku sudah diserang musuh ya. Kayak gitu biasa. Pasar ayam. Saya sudah dapat skill untuk ngedrop makanan ya. Woi, ada apa ini? Oh, dapat big. Dapat burger. Jadi sering dapat burger saya. Oke, kita fokus ke serangan sudah mulai. Ya, tadi kayak ada suara bom gitu. Disini ada karakter yang meta kah? Karakter yang OP. Oke, nice. Kita butuh semua yang membantu untuk mengalahkan musuh. Let's go lah. Tapi, oh ini ada cooldownnya ya. Yang buku-buku ini ada cooldownnya. Habis memutar dia hilang. Jatuhkan lava. Mulai ya. Nice, sambil ini kita tambahkan satu buku lagi. Ting ting ting. Nice, dapat headphone. Nice. Hari beruntung, dapat achievement juga. Lucky day, open the super box. Oh, itu rare. Itu buku rare.
Rasakan sekarang sudah ada 5 buku BL ya. Bisa nge-live steal juga sekarang. Udah, kita nge-live steal. Ada sesuatu yang bisa di-upgrade ini. Kita upgrade weapon lah. Time to upgrade dapat achievement ya. Itu anvil kan, anvil untuk mengupgrade weapon. Itu kayak untuk upgrade skill gitu ya. Misalnya kayak mau naikkan. Jadi kayaknya maxnya itu level 5 deh, maksimal level 5 untuk max untuk kekuatannya. Radius sih boleh ya. Tapi kita fokus healing lah. Okay, sudah masih 3 menit level. Tadi saya mati level berapa ya? Level 12 kan? Nice, sudah 200 goldku ya. Kita game chill saja, ngesantai gini, chill. Oke, kita bisa kasih racun ya. Udahlah, efek racun. Area bulat gini ya. Nanti harus dekat-dekat dengan musuh dong. Let's go. Harus tahan terus dia. Let's go. Cuma satu dropnya. Mati random ya. Oke, dapat BL, nice. Dapat BL, nice. Oke. Ada lempar kapak juga sekarang. Kapak psikopat ya. Oke, siapa tuh nge-kill mereka semua ini? Oke, nice, kita butuh area. Makin dekat kalian dengan saya, makin cepat kalian kena racun ya. Nice, kita harus farming level secepat-cepatnya, masih level 14 ini. Ada ayam lagi. Wait, ada musuh baru ya? Kayak musuh kucing gitu. Melipat kenakan semua, has sebesar put. Tapi damage akan semakin banyak yang diterima ya. Lah, kita all-in damage untuk racun ya. Masih level 15. Kita ambil semua ini. Nice, bom yang meledak. Atau melempar glow stick ini hitungannya weapon ya. Kalau sambil ini berarti sudah max ya. Full. Nilai dulu, kita memperkuat untuk damage ya. Oke, kita ambil healing ya. Kita mengalahkan musuh, akan healing lagi. Di sini masalahnya bisa pakai power kan? Lupa saya bisa pakai power atau tidak? Tekan Z kan? Oke. Kira ada kayak power dari masing-masing karakter gitu. Ya, ada mini boss lagi. Kita ambil BL, bisa tambah lagi BL ya. Apanya bukan level 5 max ya. Nice, kita kill dia. Max BL sudah max ya. Berarti BL max 7. Level 7 mati max. Nice, level 2. Kita upgrade lagi weapon ya. Apa nih? Kayak ada buaya gini.
Nice, berikutnya kapak psikopat level 2. Walah. Apa tadi kayak ada garis lewat gitu. Apa kita explore sebelah kiri ya? Cuma kalau explore, saya kan kehilangan XP yang drop-drop gini. Dia bisa diambil. Oke, kita harus kill dulu yang di sini-sini ini. Ini kayaknya tebal sekali. Berhasil keluar ya. Kita explore. Sebentar, sesuatu di sini. Nice. Oh, ini untuk upgrade makanan ya. Di mana sudah ini? Ada ke ujungnya map ini? Kalau saya berkelaran gini, saya tidak akan dapat XP. Saya harus bertahan ya. Nah, sekarang makanan jahat-jahat dari tadi. Oke, ya, sesuatu tadi muncul besar sekali ya. Detektif, bolehlah. Oke, tiba-tiba langsung terkumpul semua. Menjatuhkan lava ke lantai. Atau glow stick-nya. Lava, bolehlah. Oh, ini mini boss rupanya. Cepat sekali lagi larinya. Wih, cepat sekali larinya. Kita burning ya. Oke, tiba-tiba banyak tengkorak gini muncul. Kenapa tengkoraknya banyak sekali ya? Oke, saya butuh makanan ya. Mana makanan? Oke, aman. Dia terkill. Level 24 ya. Ban baru 9 menit. Dapat pistol. Nice. Naik level lagi. Setiap healing dilipat gendakan atau damage semua tambah sakit. Naik lagi. Lava. Nice. Oh, ini makanan. Saya sudah level 26 rupanya. Banyak ayam-ayam berkeliaran ya. Os. Apa itu? Kayak suara-suara gitu. Saya bingung kalau misalnya kayak ada tiba-tiba drop item gitu yang saya tidak ambil karena saya berkeliaran entah di mana sudah ya. Jadi ada 3 auraku, racun, buku, dengan lava. Itu pakai kapak psikopat ya. Soalnya dia mengincar target yang jauh, kalau kapak itu. Oh, kita belum ketemu bos-bos lagi di sini. Wih, apa itu? Apa itu? Kayak ada putih-putih besar tadi. Apa ini? Dapat hamburger country ya. Oke. Oh, raksasa dia, raksasa. Meledak dia. Fubura is coming, defeat Fubura Zilla. Oke. Range pick up sebesar 20%. Apa ini? Boleh nih. Meningkatkan damage rupanya yang satu itu. Dapat piki pimang. Nice. Healing atau tembakan? Piki piman lah. Tinggal 2 lagi buff yang bisa saya ambil ya. Ini kayak ada panah, ini apa ini? Ini panah apa ini? Melemparkan 2 lava, peluang crit up.
lava lah. Oh ada ini muncul ya. Setidaknya ada info dikasih tahu ya. Kita upgrade. Ini sudah max. Bisa gak di upgrade lagi nih? Ini apa? Oh hanya bisa upgrade weapon ya. Racun lah boleh lah. Tunggu, kenapa tiap upgrade senjata tertulis di situ bahwa ada persentasenya apakah berhasil atau tidak? Berarti bisa jadi kemungkinan gagal gitu. Oke, kayak ada burung gagak gini sekarang muncul. Upgrade untuk lava. Nice. Ada burgir. Terakhir banyak burgir berkeliaran ya. Kita butuh demek. Jangan dekati saya. Musuhnya tambah cepat sekarang ya. Gerakannya lebih cepat daripada karakterku bahkan. Oke, kita upgrade lagi nih. Fokus ke apa yang level 6 tadi nih, racun. Nice, terus kita fokus semua senjata. Sama sih level 3/2 ya. Oke lah, kita bertahan lagi dari serangan musuh yang sepertinya lebih banyak daripada sebelumnya. Oke, kita naikkan lava lagi. Ada musuh baru lagi nih. Kayak jam gini. Oke, ada anvil ya. Ambil anvil, kita upgrade. Ini sudah max kapak psikopat lah. Kenapa juga namanya kapak psikopat? Kan sesuatu. Yang lewat, mulai banyak lagi. Sakit sekali serangannya musuh ini. Udah nyangkut di pohon lagi. Oke, tanganku sudah kram ya. Saya hindari. Wait, apa itu? Oh, ada bos lagi ya. Lemparkan 3 ember lava, boleh. Mungkin itu tidak ada kayak special skill gitu. Yang sebelumnya kayak bisa tembakan laser gitu. Langsung 3 api gitu dilempar di tanah ya. Kita harus dekat-dekat, biar dia kena serangan dari buku. Tangku kram, let's go. Speed up, let's go. Kayaknya speed up tidak masuk di sini ya? Ya, dia tidak muncul di sini yang untuk sepatu tadi. Pistol level 6, nice. Tembakan pistol awakening untuk 2 detik ke depan. Tembakan pistol awakening. Bingung juga. Lah, kita healing dulu. Kalau nanti saat terkepung, tiba-tiba sekarat, kan enak kalau ada heal. Kita bisa terobos untuk musuh gitu. Oke, sudah 13 menit, level 36. Bisa level berapa ya? Ada musuh baru ini, kayak kadal bawa kapak gini, dan ada tengkorak dengan setelan hitam dan bawa pemukul ya. Itu kuat kali ya. Kan sesuatu yang datang. Oke, saya belum ada dapat skill. Oke, awakening atau level max? Level max lah dulu. Dari semua. Nice. 4 arah. Oke, sesuatu di sini.
Apa ini? Kita upgrade. Oh, di collab ini dan ini di collab. Bisa kah? Jadi masakan elit. Oke. Kita ambil lagi untuk tembakan. Oh, kalau yang kayak emas emas kayak segitiga gitu bisa nge-collect semua yang drop ya. Wih, gila. Cepat sekali larinya. Berarti pas semua dua mini boss gini muncul ya. Guys, tiba-tiba ada yang drop di situ ya. Kita upgrade pistol awakening. Dan ini kita upgrade, bukan yang satu ya. Serangan senjata ya. Makanan drop bolehlah. Awakening plus 1 ya. Enggak usah deh. Memang cara kesebatal. Oh, klik kanan. Ini bisa di awakening enggak? Oh, enggak bisa. Masakan elit. I don't know. Kapak lah bolehlah. Bom sake. Critical. Kenapa ada orang emas tadi lewat? Siapa tadi itu? Tungguin jam berapa ya? Oke, dapat Uber. Nice. Dapat lagi. Dapat susu kesatri. Oke. Meningkatkan ukuran serangan yang efektif knockback. Bisa knockback musuh ya. Tuh, itu siapa nih? Hari bayangan. Payday. Defeat Golden Yago. Yago? Alright, level 5, let's go. Oh, sekarang efek racunnya bisa muncul di area sekitar. Bukan hanya fokus ke karakter ya. Oh, ini pengaruh karena collab ya. Jadi efek lavanya digabung dengan efek racun. Jadinya collab gitu. Oke, nice. Kita akan ambil susu ya. Susu kesatria. Karena musuh baru ya, kayak bulat-bulat begini. Sekarang musuh meledak-meledak gitu ya. Ya ada serangan dua arah. Oke, ada burung gagak sekarang. Harus lewati ini. No, I'm dead. Oke. Dapat muscle. Sakit sekali musuh. Apa karena akibat saya terobos musuh ya? Itu kayak meledak-meledak gitu apa ya? Kayak meledak-meledak gitu. Udah, kita ambil bom lah. Apa tadi makanan ini? Oke, ada makanan lagi. Ada burger lagi. Ada burger lagi. Tuh. Burger lagi. Itu yang meledak-meledak waktu apa ya? Ada burger lagi. Ada burger lagi. Itu apa? Oh, bom. Yang biru-biru itu bom. Ada burger lagi, Mas. Rame sekali lah. Rame banget ini musuh di sini. 17 menit ya, level 42 menuju level 43. Dapatkan shield. Udahlah, kita bawa shield lah. Takutnya saya... Oh, ada musuh baru nih. Oh, mini boss, mini boss. Ini mini boss ya, mini boss. Itu yang kayak meledak-meledak roda gear itu apa ya? Dia terkena knockback ya. Terlempar ke belakang gitu. Kita ambil shield. Bantal guling, let's go. Level 3 shield. Aduh, oke. Apa itu? Oke, ada. Oke, ini bukan mini boss kan, tapi besar ya. Kayak ada roti gini ya. Kayak ada makhluk berbentuk roti gini.
Tapi kok tidak mempan serangan gue. Kuat sekali. Oke, okay, nice. Kita butuh area kapak lah. Ini level berapa ya baru selesai? Ini sudah 18 menit. Terus sudah level 45 juga. Bisa selesaikan game ini? Tadi satu kali percobaan yang pertama gagal ya. Oke, okay, tiba-tiba musuh sudah jadi besar-besar semua di sini. Ada jam, ada bola-bola hijau. Saya sudah tidak bisa menetap di satu tempat karena saya bisa mundur ke belakang untuk ambil semua yang saya sudah kill ya. Oke, okay, jangan ke bawah situ. Saya terkepung. Banyak. Lihat musuh sebelah kanan. Tidak ada yang mati-mati berhasil dari tadi. Ini gimana caranya saya dapat XP kalau musuh tidak ada yang mati biar satu ya. Woi, siapa ini? Ini final boss ini? Wah, ini karakterku sendiri ya? Si... siapa? Ame. Oke, okay, Ame, take this ya. Oke, okay, level 45 dan 20 menit ya. Oh, kayaknya ini boss. Ini boss terakhir kan? Atau cuma mini boss juga ya? Ini bisa lompat-lompat gitu loh. Lompat, setelah itu jatuh gempa gitu. Boom! Tahantam dia, tahantam pakai BL. Oke, sempat-sempatnya saya naik level lagi. Oh, ini bisa efek pick up tambah jauh ya. Awas, mencari shieldku ya. Misalkan ini. Ame. Awas sih. Diinjak saya mati. Dia kalau lompat langsung ke dekatku lagi. Saya sudah jaga jarak, berarti dia mendekat lagi. Dapat first win, it's safe, I swear. Stage bonus, it's super chat time. Aman kok, sumpah dapat achievement ya. Ayo dapat kenangan pertama, achievement, nice. Dapat hik, achievement get. Oke, okay, enggak lagi? Oke, okay, nice. Dapat bonus ya, 3200 win karena menyelesaikan stage. Kita kembali ke menu utama. Kartu kredit, biaya untuk enchanting berkurang sebesar 20%. Bukannya tidak pakai biaya kalau enchant ya? Menembakkan sinar laser kuat dari mikrofon, hanya horizontal. Dapatkan satu koin untuk setiap 100 XP, mengurangi pickup range. Ngapain ini? Gak berguna itu. Pelindung dada, 10% ketika diserang ada peluang 50 bagi penyerang untuk menerima 200% damage. Mengembalikan serangan gitu. Checker Gorilla, damage serangan dilipat gandakan sebesar 1,2 kali, namun kehilangan 20%. Nah, ngapain? Stage baru terbuka, oke. Stage baru terbuka. Waktunya Super Chat, target menjatuhkan 20% lebih banyak holo coin. Semua holo coin diambil secara otomatis. Kehilangan 5 HP, nggak butuh. Kita upgrade ke toko, 7.000 uangku ya. Kita bisa upgrade dulu. Oh ini ya, special attack. Membuka serangan spesial untuk semua karakter. Tekan tombol sekunder shift untuk menggunakannya. Meningkatkan damage senjata utama. Membuka sistem stem. Stem dapat di drop oleh target dan dapat memodifikasi senjata utama. Bisa nge-enchant weapon juga ya. Ini boleh lah. Grow ya. Kita ke start dulu, upgrade shield utama. Kita ambil semua saja sekalian ya. Oke lah, lebih fokus lainnya ke shield defense ya. Oke, kita bisa, apa ini? Kayak ada fitur baru ya, Hollow House namanya. Dan semoga tidak encoding overload tadi ya. Apakah game ini terhitung berat atau tidak? Oke, kita masuk ke Hollow House, apa ini? Hollow House apa? Sekarang sudah muncul ya, sebelah kiri. Waktu lambat, memperlambat gerakan semua target sebesar 80%. Ini apa? Oh, jadi kan semua yang sudah kita kalahkan, nanti akan ada pialanya gitu di sebelah kiri ya. Ini apa?
Choose stage, house, hollow house, pintu masuk utama, strat di rumahmu yang customable, nongkrong dan main beragam minigame dan menangi berbagai hadiah. Maksudnya? Selamat datang di rumah, welcome home. Nino Mai Inanis. Ini apa nih? Oh, saya bisa crafting rumah juga ya. Kita beli sofa, kita beli sesuatu yang harganya 0 rupiah ya. 0 rupiah lagi, 0 gold. Ya, kapan game ini pakai rupiah? Gak ada yang bisa dibeli lagi. Ada kaca, lantai kayu, nice. Dinding kayu, boleh juga. Kita kembali, keluar. Oh, ini dia si... Kenapa tiba-tiba jadi zoom gini ya? Tuh nggak barang-barang kota yang saya beli, man. Itu rumah aku ya. Menangkap satu ikan badut. Apa ini? Tongkat tua kusang. Pancingan ayah. Jual. Tukar. Oh, tukar pasir jadi gold. Abis ini bisa dapat uang juga ya. Oke, okay, thanks for the fish ya. Oh, tak kena sikiara terpergi. Oke, okay, kita bisa masak juga. Butuh gandum dan udang. Tunggu, ini apa ya? Ini untuk apa ini? Mau menambahkan crit rate. Hah? Maksudnya? Ikannya lepas. Apa ini ditekan gitu? Maksudnya? Oh, spasi. Ikan tuna satu, nice. Empat udangnya, ini si... Saya bukan mau ambil... Maksudnya kayak panah itu apa? Oh, cuma menyapa gitu saja ya. Oke lah, ini apa ini? Kita ekspor dulu rumahnya kita ya. Bisa menanam juga. Wow, ini game. Oke lah. Papan board juga. Ada pekerjaan merekrut iklan untuk mendapatkan rekrut. Kumpulkan, baca, kamu baca setelah catatan yang tertulis di papan pengumuman. Di sini kamu bisa merekrut sukarelawan yang mencari pekerjaan. Pekerjaan ini akan membantu untuk perlahan menghasilkan uang, asalkan kamu tetap memberi mereka makan. Pertama, kamu harus membayar biaya awal untuk mendatangkan pekerja ke arahmu. Kemudian asalkan mereka memiliki stamina, mereka akan terus bekerja mandiri dan menghasilkan holo koinmu. Setelah kamu tidak ada di sini, setiap bekerja berbeda, kamu akan memiliki pekerjaan. Stop, oke. Stamina, kelelahan, efisiensi, banyak holo koin. Oke. Jadi kalau kita sewa pekerja, kita bisa dapatkan gold, XP, dan lain-lain begitu. Meski kita tidak login ya, jadi pas kita login masuk game, kita bisa dapatkan tinggal ambil gitu ya. Oke lah, bagaimana cara keluar dari dunia ini? Mau dia membangun? Oke, itu fitur yang saya akan coba nanti sendiri ya. Saya mau review untuk bagaimana skillnya si Ame ya. Nah, bagaimana cara pakai skill ya? Ada tekan apa? Shift ya? Oh, dia cool. Oh, dia cuma pakai cooldown ya. Oke, saya harus main berapa menit lah nih baru bisa full kayaknya itu. Ada sudah muncul skill-skill baru ya. Hai. Oh, begitu kok kita dapat hancurkan patungnya Yago ya. Dapat achievement juga. Achievement Power of Idols. Oh. Slow motion. Oke, di bawah kiri sana ada waktunya ya. Oke. Kita knock up saja gitu. Cuma mau cek review saja untuk bagaimana fitur bossnya ya. Dan ini bagaimana cara saya untuk bisa terknock dari serangan musuh ya. Ayo kill saya cepat. Oke. Gak mati-mati dari saya. Aneh. Game over. Oh, biar keberisik nih. Ntar lagi menu tambah. Mengurangi cooldown special. Oke, dapat skill ya. Oke lah. Seperti saya dulu untuk episode pertama dari Holo Cure Save Defense. Kita review untuk karakter si Ame Watson. Seperti itu untuk skillnya. Dan kurang lebih gamenya 20 menit tamat. Kemudian saya tidak perlu mengulang ya. Jadi kemudian saya tidak kalah dalam sekali main, ya kurang lebih 20 menit. Kita akan coba untuk karakter berikutnya lagi nanti di next saat saya mainkan gamenya. Dan berarti selebihnya harus digacha ya. Momen gacha. Ya, oke lah. Nanti kita nanti di next video lagi untuk Holo Cure. Oke. Okay.